Bila ada je daging salai, antara menu yang wajib perlu kita buat adalah masak lemak cili padi daging salai. Tapi, masak lemak saya kali ni special sikit. Kalau nak tahu apa yang specialnya, jom tengok video ni sampai habis. Bahan utama yang perlu kita ada mestilah daging salai. Daging ni tak kisahlah nak beli boleh, nak buat sendiri pun boleh. Kemudian bahan-bahan untuk ditumbuk, kita perlukan bawang merah, sedikit halia dan juga kunyit hidup. Ataupun nak guna sebut kunyit pun boleh juga. Lepas tu kita perlukan serai. Serai ni kita boleh tumbuk ataupun ketuk sikit. Dan of course kita perlukan cili padi. Yang ni adalah asam keping dan saya akan masukkan juga dengan sedikit garam untuk memberi rasa pada masak lemak ni nanti. Okey, untuk air ni pula kita boleh letak secukupnya. Apa yang special tentang masak lemak daging salai ni, saya akan gunakan cooking cream daripada Anchor sebagai menggantikan santan untuk menjadikan masak lemak ni lebih sedap. Okay, mula-mula kita tumbuk dulu bahan-bahan tadi iaitu bawang merah. Bawang putih saya tak guna, just bawang merah je. Kita tumbuk juga sekali dengan kunyit hidup, halia dan juga cili padi. Untuk sukatan cili padi tu tak kisah nak letak berapa banyak. Kalau suka pedas, boleh letak lebih banyak. Kita tumbuk sampai bahan-bahan ni lumat ataupun hancur. Kalau nak guna blender pun boleh juga. Tak bolehlah mana yang kita senang. Okay, bila dah hancur lebih kurang macam ni, kita boleh start masak. Mula-mula panaskan sedikit minyak kat dalam periuk. Lepas tu tumiskan bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi bersama serai. Sebenarnya ada orang masak lemak cili padi ni tak tumis pun. Tapi kalau saya lebih suka tumis sebab rasa dia agak berbeza dan lebih sedap. Okay, bila bahan tadi dah naik bau, kita boleh masukkan daging salai dan juga air. Kita masak dulu sampai daging salai ni jadi lembut. Untuk air tu tak perlu sukatan yang tepat. Kita just masuk je sikit-sikit. Kalau daging tu masih lagi liat, kita boleh tambah lagi air. Masak je sampai daging tu betul-betul lembut. Bila daging tadi dah lembut, boleh masukkan kentang. Yang ni optional lah, kalau tak letak pun tak apa. Kita biarkan kentang tu sampai dia separuh lembut. Okey, untuk membuat masak lemak daging salai ni, saya tukar sikit. Saya tak gunakan santan, tapi saya gunakan cooking cream. Rasa cooking cream ni sangat natural, penuh dengan tenusu dan tekstur dia konsisten. Jadi, dia sangat sesuai untuk masakan panas. Air sekali boleh perasakan dengan garam secukupnya dan boleh masukkan juga asam keping. Kita masak lagi sampai kuahnya mendidih dan semakin pekat. Bila dah cukup semua rasa, boleh tutup api. Okey, dah siap dah saya punya masak lemak cili padi daging salai. Kalau ada yang tanya masak lemak ni asal daripada negeri mana, sebenarnya tak adalah daripada negeri mana-mana pun. Saya just masak ikut selera saya sendiri. Sebab cara kita masak ni sebenarnya tak perlulah nak terlalu ikut resepi tu. Kita boleh adjust ikut selera kita sendiri sebab kita yang buat dia. Kalau nak tahu kesedapan masakan menggunakan cooking cream ni, boleh dapatkan cooking cream Anchor dekat mana-mana pasar raya berdekatan. Kita boleh gunakan cooking cream ni sebagai pengganti santan sebab dia memang sedap dan membuatkan makanan tu jadi lebih berselera. Okey, itu je daripada saya, Nazatul Fairuz. Jangan lupa cuba resepi yang saya kongsikan ni. Dan terima kasih sebab menonton video-video buat orang lapar. Bye, Assalamualaikum.